Jadi sampai tahun 2020 ini di wilayah Kabupaten Magelang ini baru satu kecamatan yang membentuk KIM. Hey, what's up, man? Jangan lupa like, subscribe, and share. YouTube-nya Susan Kusroy. Jadi KIM ini adalah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk berasal dari pada masyarakat itu sendiri, oleh masyarakat itu, dan kegunaannya juga untuk masyarakat setempat, baik yang ada di desa maupun di perkotaan maupun di kelurahan yang ada di Kabupaten Magelang ini. Pada hari ini kita mengumpulkan beberapa desa ya, yang terdiri dari beberapa kecamatan yang belum ada membentuk kelompok informasi masyarakat. Jadi sampai tahun 2020 ini di wilayah Kabupaten Magelang ini baru satu kecamatan yang membentuk KIM, yaitu di Desa Dharma Bakti Kecamatan Meriang. Itu baru terbentuk pada tahun 2019 yang lalu ya. Tujuan dibentuknya kelompok informasi masyarakat ini kan antar masyarakat ini dapat bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, tentu yang dibicarakan di dalam kelompok ini adalah informasi-informasi yang positif ya, yang ada nilai plusnya, nilai tambahnya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Minimal target kita tahun 2021 itu satu kecamatan satu kelompok KIM. Selamat siang, Adil Katalino, Bacuramin Kasurga, Basengat Kajubata. Saya Kepala Desa Sano, saya Kepala Desa Bumi Semarang, saya Kepala Desa Cipta Karya, saya Kepala Desa Rangka. Kami menyambut baik dengan adanya kelompok informasi masyarakat. Semoga dengan adanya KIM, informasi baik dari pusat maupun daerah akan kami serap. Kami bisa menikmati informasi menambah wawasan serta menumbuh kembangkan informasi baik ekonomi yang ada di masyarakat desa. Untuk Desa Supi yang kita harapkan, semoga dengan terbentuknya KIM di desa nanti, kerjasama kita antara desa dengan kabupaten Magelang itu semakin erat. Untuk Desa Cipta Karya sendiri, kita bisa menyebarkan informasi-informasi positif dan mempromosikan potensi-potensi desa yang ada di Desa Cipta Karya. Like, subscribe, and comment channel YouTube Krisantus Roy.